yang saya nak sebutkan sini ialah kajian yang kita nak buat ini akhirnya akan diperakukan beberapa langkah-langkah. Kita ada tim pertamanya yang akan menjadi panel untuk memberikan pandangan daripada pakar-pakar dalam industri dan pendidikan yang telah pun kita lantik untuk memberikan input mereka tentang bagaimana penambahbaikan yang boleh kita lakukan. Dan keduanya, ada satu panel antarabangsa. Dalam tempoh beberapa minggu yang akan datang, mereka ini akan dipelawa untuk diberikan taklimat tentang apa yang telah pun kita laksanakan. Dan kita nak minta mereka komen secara agaknya orang kata terbuka, secara serius. Apakah sistem kita ini adalah sistem yang baik? Apakah hasil yang telah pun dicapai ini setanding dan setara dengan harapan mereka setengah-setengah daripada negara-negara maju? Apa kelemahan-kelemahan kita? Dan apakah usaha yang harus kita lakukan untuk menambah baik sistem dan juga putu pendidikan di dalam negara kita ini? Dalam soal begini, pimpinan guru akan dijemput dan dipelawa untuk duduk bersama-sama. Proses engagement untuk dapatkan input daripada para pendidik dan warga pendidik ini akan diberikan, supaya di situlah saudara-saudari terutama yang terlibat dalam sistem kita ini sekian lama boleh memberikan pandangan-pandangan, dan daripada situ nanti kita akan juga kumpul dan hasilnya nanti akan kita fikir sesuai untuk kita laksanakan ataupun sebaliknya. Yang saya sebutkan begini ialah untuk menunjukkan bahawa proses perubahan dalam sistem pendidikan negara ini dinamik, selari dengan proses transformasi negara. Bila Perdana Menteri kita menyebutkan soal program transformasi nasional dan dasar transformasi nasional, tidak terkecuali dalam soal itu ialah soal pendidikan. Sebagai contoh, dalam apa yang kita sebutkan program transformasi nasional kerajaan ataupun government transformation program, yang di bawah itu terletak beberapa bidang keberhasilan utama negara, national key result area, dan salah satu daripadanya ialah national key result area dalam bidang pendidikan. Mungkin saudara-saudara pun sudah pun terlibat bersama-sama bagaimana usaha nak dibuat supaya peluangnya seluas-luasnya kita berikan kepada setiap anak-anak kita yang sebelum masuk ke sekolah biasa untuk menerusi sistem prasekolah. Kita sudah berjaya menyediakan hampir 82% daripada keseluruhan anak-anak yang nak masuk ke sekolah kita pergi ke sekolah prasekolah dulu. Kita sudah berupaya setahun sebagai contoh menyediakan hampir 700 ribu tempat-tempat baik di sekolah kita, KEMAS, JAPENIN, Jabatan Perpaduan Nasional Integrati Nasional ataupun swasta, kombinasi kesemuanya dapat menampung lebih 700 ribu anak-anak kita untuk pergi ke prasekolah. Kenapa prasekolah? Kerana dalam proses pembesaran anak-anak, kita semua di sini ibu dan bapa pun tahu, di peringkat umur yang agak semuda itu harus kita mulakan tradisi, kesediaan, kesanggupan, minat untuk belajar dan menimba ilmu. Di waktu usia yang sematang sekecil itu, semuda itulah, maka harus kita bentuk minat mereka untuk menguasai seberapa banyak bidang ilmu, termasuklah bahasa, termasuklah penguasaan bahasa Inggeris selain daripada bahasa Melayu yang menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah kita. Jadi prasekolah penting, dan saya nak menyatakan rasa bangga dan juga nak menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua warga pendidik terutama di Perak ini, kerana kita telah mencatat lebih daripada 100% pencapaian berdasarkan NKRA untuk prasekolah di seluruh negara. Dan ini kita akan teruskan. Kemudian kita perkenalkan LINUS, literasi dan numerasi. Kenapa penting LINUS? Karena kita tidak mahu anak-anak kita masuk ke sekolah sudah beberapa tahun, ada yang terbaru yang Datuk Zahid Hamidi maklumkan dalam PKKN, tak bisa membaca, mengira dan menulis, Pak. Tak boleh membaca, mengira dan menulis. Macam mana boleh berlaku begitu? Mungkin peratusannya hanya kecil, katanya tak sampai berapa, 2-3%. Tapi tak seharusnya ada di kalangan anak-anak kita yang sudah terdidik selama lebih 11 tahun, tak boleh menguasai 3M.
Maka itu dalam exercise untuk kita perkenalkan bidang keberhasilan utama negara, salah satu perkara yang penting yang ini ada hubung kait dengan soal kadar literasi negara kita, iaitu sekarang ini dikatakan sudah hampir 90 lebih peratus, antara yang tertinggi di dunia. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita. Tapi tak mau juga ada yang agak tercicir dalam sistem itu kerana mereka tak dapat dibimbing dengan baik hingga tak dapat menguasai perkara 3M, membaca, mengira dan menulis. Bila kita perkenalkan literasi dan numerasi, tujuannya ialah di peringkat awal lagi. Dan saya nak mengingatkan pada guru-guru yang terlibat, di peringkat awal-awal lagi kita kenal pasti. Waktu mereka masuk ke darjah 1, dalam tahap yang pertama sampai 2 dan 3, sama ada mereka ini faham tak faham apa yang kita ajar di sekolah, dengar tak dengar, ataupun ada kekurangan disabilities. Ada juga kes di mana ibu bapa agak rasa segan bila kita kata anak mereka mempunyai disabilities, dia tak nak mengaku. Tetapi malangnya bukan ibu bapa, anaklah. Kalau anak itu tidak dikenal pasti berhadapan dengan kekangan dan kekurangan waktu belajar di sekolah disebabkan oleh masalah-masalah fizikal, tak dapat melihat dengan jelas, tengok terbalik ke, atau tak dapat pendengaran, maka kesannya ialah pada mereka kalau sudah 11 tahun bersekolah sampai tingkatan 5 ada masalah sebegitu. Ini adalah satu beban kepada negara. Bila ada jumlah pelajar sebegitu, maka kita anggap ini satu kelemahan dan kekurangan. Sasaran kita dalam LINUS ialah kalau mereka sudah masuk ke sekolah, sudah 3 tahun mengikut sistem pelajaran kita, sepatutnya di peringkat darjah 3 kita sudah dapat mengenal pasti sama ada mereka ini mampu untuk menguasai 3M ataupun sebaliknya. Ini yang ada di hadapan saya. Sebahagian besar sekolah-sekolah rendah sudah pun tahu dan terlibat. Walaupun kita boleh katakan hampir 92% mencapai sasaran kita, bermakna itu satu boleh katakan grade A dari segi pencapaian kita, saya belum berpuas hati kerana ada berbaki berapa persen tadi yang belum dapat kita capai. Jadi kita kena pertingkatkan usaha sebegini. Itu dalam soal bidang keberhasilan LINUS, literasi dan numerasi. Kemudian kita perkenalkan sekolah berprestasi tinggi, iaitu untuk menentukan sama ada dalam sistem persekolahan kita ini, sekolah yang telah pun kita bangun selama ini memenuhi piawaian antarabangsa ataupun tidak, baik dari segi keputusan yang telah mereka capai ataupun cara sistem yang telah pun kita guna pakai dalam sistem persekolahan kita. Dan bila kita perkenalkan itu dengan kriteria-kriteria yang telah pun diketahui oleh saudara-saudara sekalian, kita sudah umumkan seramai ataupun sebanyak 52 buah sekolah kalau tak silap saya. Yang terbaru baru-baru ini ialah lebih 14 buah sekolah yang telah pun kita isytiharkan sebagai sekolah berprestasi tinggi. Walaupun itu satu benchmark baru, saya pasti bahawa ramai juga yang lain mahu jadi sekolah mereka sekolah berprestasi tinggi, kalaupun tidak sekolah cemerlang. Dan untuk itu kita perkenalkan apa yang disebutkan sebagai School Improvement Program, program penambahbaikan di sekolah. Kerana waktu saya umumkan sekolah-sekolah yang dapat taraf SBT, saya dapat input daripada ramai pengetua dan guru besar kata memanglah sekolah mereka akan dapat itu kerana sekolah mereka ada keistimewaan. Sekolah mereka ini sudah memang sudah established sekolah premier. Sekolah ini adalah di pada kalangan pelajar-pelajar yang dikatakan krim di la krim, dipilih dengan keputusan yang terbaik. Pastilah sekolah ini boleh mencatat satu tahap pembangunan dan kemajuan yang tinggi bagaimana sekolah saya. Sebab itu saya perkenalkan School Improvement Program di mana sekolah SBT boleh jadi benchmark. Pengetua ataupun guru besar itu boleh membantu sekolah-sekolah seperti ini dengan dokongan daripada pihak Jabatan Pelajaran supaya apakah kekurangan yang ada di sekolah itu, maka ianya boleh diberikan perhatian dan boleh sekolah itu meningkatkan pencapaian.